Masa tu dah mula rasa mengah, saya pun tak tahu apa sebab dia. Sehingga saya tumbang kat depan peti ni. Saya pergi ke klinik kesihatan, terus naik ambulan pergi ke hospital. Itu yang tahu punca-punca jantung. Last kerja buat lori atas steering 20 hari bulan tahun 2016 bulan 10. Lepas tu saya mula sakit. Tahun ni saya hampir hilang penglihatan. Memang saya tak nampak dah. Makan nasi dalam pinggan saya tak tahu mana tulang, mana sayur, mana nasi. Saya pakai makan je. Lepas tu bulan 3 hari tu saya dah masuk hospital. Mereka memerlukan tempat tinggal, perubatan, pendidikan. Dah besar nanti saya nak jadi Bilal. Dah besar nanti saya nak jadi doktor bedah. Dah besar nanti saya nak jadi usahawan. Ini jadi separuh lumpur sebab kes dengue berdarah. Saya keluar hospital 4 hari, dia pula masuk hospital. Doktor panggil pergi belakang tu. Puan ni dia kata demam dengue dia tak yang paling teruk dia kena. Memang kritikal, tipis hidup dia. Kematian tu dah, doktor dah bagi bayangan kat kita. Masa tu dia serentak kena. Ketika tu pula saya tak boleh berjalan. Saya pakai tongkat ni, sebelah ni pun saya paksa jalan. Ya. Kita tak akan dapat pembelaan. Dalam keadaan susah. Dengan adik-beradik kan, dengan siapa. Dengan zakat juga yang dapat. Memang bantuan untuk keperluan rumah dan keperluan harian saya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang boleh membantu mereka? Selagi berupaya, selagi berkemampuan, berzakatlah. Setidak-tidaknya kita dapat meringankan beban mereka. Kecil orang bagi. Bagi saya satu harga yang sangat besar. Dan saya tahu apa masalahnya sebagai zakat ni sebab saya dah kenal. Dulu saya tak tahu ke mana wang tu pergi, ke mana wang tu dilemahkan. Bila saya kenal macam ni, baru tahu. Rupanya bukan saya seorang yang sakit ni, banyak lagi di luar sana yang sakit teruk. Bukanlah seberapa banyak yang kita suka kongsi, tapi seberapa suka hati kita untuk berkongsi dengan mereka. Demi kebahagiaan mereka. Demi kelangsungan hidup mereka. Demi masa depan anak-anak mereka. Demi mereka yang tidak berdaya. Demi akhirat kita.